Momen sedih prajurit TNI pulang dari tugas bertemu anak istri. Mau peluk anak malah nangis tidak kenal. Kisah sedih dialami seorang prajurit TNI usai bertugas di luar daerah. Sebagai abdi negara, anak yang masih bocah tak mengenali sosok bapaknya ketika dipeluk, ia justru lari tak kenal. Sebagai benteng pertahanan keamanan seorang abdi negara, tentu para prajurit TNI lebih banyak menghabiskan waktu untuk di luar rumah. Tak jarang pula mereka ditugaskan di berbagai wilayah yang jauh dari keluarga, serta dengan waktu yang cukup lama. Meski kesedihan harus berpisah dengan orang tercinta, anak istri sebagai prajurit harus tulus dan ikhlas bersedia menjaga kedaulatan bangsa Indonesia tercinta ini. Seperti halnya diunggah oleh akun media sosial satu ini dalam akun @MuhammadIdris45. Terlihat sebuah momen haru dialami oleh seorang prajurit TNI, pasalnya setelah pulang dari menjalankan tugas, anak bocah cantik dari prajurit justru tak mengenali sosok ayahnya saat bertemu dalam gendongan istrinya yang sang ayah membawakan buket bunga hadiah, lalu ia ingin memeluk mengadakan tangan ke anaknya. Tampak anak dari prajurit tersebut justru ketakutan ketika bertemu sang ayah ingin menggendong putrinya. Tampak anak dari prajurit tersebut juga ketakutan ketika bertemu ayahnya dengan memalingkan wajahnya. Bahkan bocah ini menolak untuk dipeluk ayahnya. Kemudian ia lari ke arah ibunya. Sambil menangis, ayahnya berusaha mengejar sang anak yang ketakutan. Lalu ia pun menggendong dan memeluk anaknya yang tak mengenali dirinya tersebut. Terlihat ekspresi bahagia terlukis jelas pada wajah prajurit yang pada akhirnya bisa melepas rindu kepada istri dan anak, walaupun anak tak kenali, pasalnya dari masih belum umur setahun sudah ditinggal ayahnya, terkadang hanya bisa berkomunikasi melalui video call, telepon saja. Tapi beda bila bertemu langsung, yang bikin lupa. Hingga video jejak diunggah, berbagai reaksi warganet turut berkomentar seperti, "Saya pernah mengarasain seperti itu dulu saat tinggal tugas. Alhamdulillah, pulang ke dengan selamat tanpa kurang apapun. Saya sehat terus, bravo prajurit TNI."